Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wahai Tuhan, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami serta merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami di kalangan orang-orang yang rugi. Kata ulama, inilah di antara kata-kata ataupun kalam permohonan keampunan daripada Nabi Adam AS yang telah Allah Ta'ala ilhamkan di dalam taubat bagi Adam AS setelah melakukan kesilapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad Rasulil Ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Hormati lagi dikasih seluruh ahli jawatan kuasa masjid, Imam dan Bilal, para alim ulama, tetamu Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Merenung sejarah penciptaan manusia daripada bermula daripada Adam AS, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan Adam AS ke alam dunia. Maka di antara ibadah yang pertama yang diilhamkan kepada Nabi Adam AS adalah ibadah memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam suratul A'raf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wahai Tuhan, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami serta merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami di kalangan orang-orang yang rugi. Kata ulama, inilah di antara kata-kata ataupun kalam permohonan keampunan daripada Nabi Adam AS yang telah Allah Ta'ala ilhamkan di dalam taubat bagi Adam AS setelah melakukan kesilapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menunjukkan manusia yang terawal memulakan kehidupan di dunia ini dengan cara memohon keampunan kepada Allah, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita semua bahawa permulaan perhubungan di antara manusia dengan Tuhannya adalah dengan cara memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Permulaan bagi setiap kebaikan yang kita ingin lakukan adalah dengan cara memohon ampun pada Allah. Oleh sebab itu, apabila seseorang yang ingin berhijrah daripada orang yang kaki maksiat kepada jalan ketaatan pada Allah, ia ingin berhijrah daripada kehidupan masa lampau yang hidup dengan keadaan melakukan dosa yang sangat besar di sisi Allah, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu apabila seseorang itu ingin berubah untuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh, maka di antara perkara yang pertama yang mesti dilakukan adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kata ulama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan setiap musibah yang berlaku dalam kehidupan kita ini, sama ada musibah itu dalam bentuk individu, iaitu kita sendiri yang hati kita dalam keadaan gelisah, hati yang tidak tenteram, adalah musibah daripada Allah. Hati yang tidak pernah merasa cukup, hati yang penuh dengan sifat tamak dan sebagainya, ia adalah musibah. Ataupun kadangkala kata ulama, musibah dan bala itu menimpa kepada keluarga kita. Hidup dalam keadaan keluarga yang tidak aman, hidup dalam keadaan keluarga yang tidak tenteram,
berbalah sesama adik-beradik dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang musibah itu menimpa kepada masyarakat. Hidup dalam keadaan masyarakat yang penuh dengan jenayah. Masyarakat yang dikelilingi dengan keruntuhan akhlaknya. Ataupun juga kata ulama, kadang-kadang musibah itu menimpa kepada negara bahkan dunia keseluruhannya. Seperti mana yang kita saksikan di hadapan mata kita pada hari ini dengan COVID-19 yang tidak lagi selesai pada hari ini. Ia adalah musibah dan bala daripada Allah yang Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Apa saja musibah yang menimpa kepada kamu adalah disebabkan kerana perbuatan tangan-tangan kamu sendiri. Maka kata ulama, tidak lain musibah itu menimpa kepada kita adalah disebabkan perbuatan dosa kita pada Allah. Maka dengan sebab itu, tidak ada siapapun di kalangan kita yang boleh melepaskan dirinya daripada ibadah memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap, iaitu kekusutan dalam kehidupan kita adalah berpunca daripada tangan-tangan kita sendiri. Maka dengan sebab itu, Nabi SAW seperti mana yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau berkata, saat ketika mana aku berjalan bersama dengan Nabi SAW, yang aku dengar keluar daripada perkataan mulut baginda, baginda menyebut, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ampunkanlah dosaku, ya Allah, terimalah taubatku, sesungguhnya engkaulah yang maha menerima taubat lagi maha pengampun. Kata Ibnu Umar, Rasulullah mengungkapkan sebanyak 100 kali. Allah lihatlah tuan-tuan, lisan Rasulullah yang tidak pernah berdusta. Lisan Rasulullah yang tidak pernah mengadu domba, tidak pernah mengaibkan manusia. Bahkan lisan Rasulullah tidak pernah mengguriskan hati para sahabat. Tetapi baginda iltizam memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah hidup dalam keadaan tidak pernah lalai. Bahkan tidur Rasulullah pun tidak lalai. Sehingga ada satu kisah, Rasulullah bangun daripada tidurnya. Lalu kemudian baginda terus menunaikan solat. Kerana kata ulama, dikhususkan kepada Rasulullah tidur baginda tidak lalai. Rasulullah ni bukan macam kita tentang tidur kita. Kadang-kadang tidur kita ni, kita tidur mati. Kadang-kadang tidur dalam kuliah pun boleh mengigar kadang-kadang. Tidur dalam kuliah maghrib pun boleh mengigar dah. Tu kita tuan-tuan. Rasulullah tidurnya tidak lalai. Bahkan lisan Rasulullah tidak pernah menyakiti hati sesiapa pun. Sehingga disebut dalam satu kisah, saat baginda Rasulullah duduk makan bersama dengan sahabat yang miskin. Rasulullah ni dia suka berkawan dengan orang miskin. Bila duduk dengan sahabat yang miskin, sahabat ni dia makan buah tamar itu, dia letakkan buah tamar itu tanpa ada hamparan. Biasa kita ada hamparan, tetapi baginda sahabat-sahabat yang miskin ni, mereka ni tak ada hamparan. Jadi pakai letak buah kurma tu atas, debu-debu lekat pada buah tamar tersebut. Jadi bila Rasulullah makan dengan sahabat yang miskin ni, apa yang Rasulullah buat? Rasulullah ambil buah tamar tersebut, lalu terus memakannya tanpa meniupkan debu yang ada pada buah tersebut. Walaupun dalam kisah yang lain, baginda pernah meniup makanan yang ada debu pada makanan tersebut. Tetapi tidak saat ketika mana baginda makan bersama dengan sahabat yang miskin. Kenapa tuan-tuan nak jaga hati dan perasaan sahabat yang miskin? Allah. Kalau Rasulullah tiup apa perasaan sahabat? Dia kata, Rasulullah ni terpaksa menyusahkan Rasulullah sebab makan dengan kami. Jadi sahabat akan rasa bersalah. Rasulullah jadi terpaksa susah, kena tiup dulu makanan sebelum makan. Maka Rasulullah ingin menjaga hati dan perasaan sahabat ini. Maka Rasulullah tidak meniup makanan buah tamar tersebut, lalu terus memakannya. Kita kadang-kadang bagus dah ajak orang-orang miskin makan sekali dengan kita. Kadang-kadang ajak anak yatim makan sekali dengan kita. Buat majlis raikan anak yatim. Tapi kadang-kadang ada sebahagian tempat kadang-kadang dia terlupa.
Terlupa lagu mana, kadang-kadang yang diraikan itu bukan anak yatim. Anak yatim ni kena beratur ambil makanan, sedangkan yang diraikan adalah VIP-VIP yang lain. Ada VIP, ada orang tukang hidang. Anak perbuatan ni sangat biadab. Saya sebut mana-mana tempat saya berkuliah, jangan kita buat begitu. Anak pada orang yang mendapat kasih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak, kerana Rasulullah beri jaminan orang yang kasih pada anak yatim, fakir miskin ni Allah muliakan dia dunia dan akhirat. Saya sebut begitu tetap sebab ada di kalangan kita ni ada yang buat begitu. Dan pernah juga berlaku pada budak-budak tahfiz saya di kalangan anak yatim, fakir miskin. Mari nak hantar makanan. Tempat tahfiz saya ni biasa kita dah buat, dah siap-siap pada pintu pagar. Makanan nak hantar mesti kena maklum awal sehari sebelum. Paling-paling lewat kita kata. Tadi ada seorang hamba Allah, mari nak hantar makanan. Dia kata, Ustaz, kami nak hantar kek pada budak tahfiz, Ustaz. Bila mana saya tanya, dah ada buat temu janji ke nak hantar makanan ni? Dia kata, tak ada, Ustaz. Ni lebihan parti hari jadi anak saya. Allah SWT. Saya kata, minta maaf kita tak ambil. Sebab tempat kita ni ada tukang masak, kena maklum awal supaya tidak berlaku pembazian. Tapi dalam hati ni sakit hati tu, Ustaz. Sebab apa tetap seolah-olah lebihan makanan hantar ke budak-budak. Makanan tak habis hantar ke budak tahfiz. Saya kata ini perbuatan biadab. Sekaya mana pun kamu buat begitu, Allah hinakan kamu dunia dan akhirat. Sehebat mana pun pangkat kita, tetap buat begitu tak ada berkat dalam hidup kita. Rasulullah makan dengan orang miskin dan baginda menjaga hati dan perasaan orang miskin. Maka sebab itu hidup kita ni penuh dengan dosa. Lisan kita ni penuh dengan dosa, penuh dengan pembohongan, adu domba, aib manusia, fitnah, bercakap bohong dan sebagainya. Tetapi lisan kita bakhil, kedekut dalam memohon ampun pada Allah Ta'ala. Lantas kita mengharapkan syurga daripada Allah. Banyak cantik muka kita, tuan-tuan. Tak mudah kata gitulah. Kita ni banyak cantik muka harapkan syurga Allah. Tapi lisan kita berkata-kata angkuh, cakap sombong pada orang. Lisan kita menipu manusia. Maka dengan sebab itu, lisan kita ini mestilah sentiasa memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa iltizam dalam memohon keampunan. Sehingga Sayyidina Aisyah berkata, di saat penghujung kewafatan baginda, di antara ungkapan yang selalu keluar daripada mulut baginda Rasulullah, Subhanaka wa bihamdik astaghfirka wa atubu ilaik. Rasulullah ni istighfar daripada dulu sampailah baginda nak wafat pun beristighfar minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam ibadat solat kita, di dalam ibadat seharian yang kita lakukan ada ungkapan memohon ampun pada Allah. Nak menunjukkan betapa peripentingnya ungkapan memohon ampun pada Allah, jangan dipandang remeh, jangan dipandang ringan. Pada setiap solat yang kita kerjakan, kita sentiasa memohon ampun pada setiap rakaat, pada duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunlah dosaku, rahmatilah aku ya Allah. Bahkan pada setiap kali selesai solat, kita memberi salam, lalu kita diajar oleh Rasulullah untuk beristighfar. Paling-paling kurang 3 kali istighfar, paling-paling rekah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bahkan apabila kita menunaikan haji, berwukuf, kemudian berada di padang Arafah, di antara ungkapan yang kita kena minta doa pada Allah, minta ampun pada Allah. Bahkan kata ulama, doa di saat kita sedang tawaf, doa yang paling mustajab saat itu, maka mohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebelum kita bersurai daripada suatu majlis, kita tutup dengan tasbih kafarah. Ada apa dengan tasbih kafarah? Subhanaka wa bihamdik astaghfirka wa atubu ilaik, minta ampun pada Allah. Bahkan Nabi SAW ajar pada kita memohon keampunan kepada si mati. Bila kita salat jenazah, yang kita minta pada Allah, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum, ya Allah ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Maknanya kita minta keampunan kepada si mati. Tidak selesai dengan keampunan yang kita minta di dalam solat, maka saat ketika mana Nabi tanam jenazah sahabat, lalu Nabi beritahu kepada sahabat yang masih hidup, istaghfiru li akhikum, doakan keampunan kepada saudara kamu di alam sana, kerana sekarang ini dia sedang disoal.
Rasulullah suruh minta ampun lagi walaupun sahabat yang telah meninggal itu telah berada di dalam liang lahat. Rasulullah suruh minta ampun lagi. Bahkan di saat Sayyidatina Aisyah datang bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau aku tahu malam ini malam Lailatul Qadar, apakah ucapan yang terbaik, ungkapan yang terbaik yang boleh aku ungkapkan? Nabi SAW bersabda, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu'anni. Nabi kata apa? Fa'fu'anni, maafkanlah aku ya Allah, maafkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Maknanya bila bertemu dengan malam yang terbaik, malam yang hebat, malam yang dimustajabkan doa, dituntut untuk kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tiap-tiap Ramadan, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, kita minta selalu dengan Allah taala. Bahkan Allah taala sebut lagi di dalam ayat Al-Quran, satu kelompok manusia, al-mustaghfirina bil ashar, iaitu kelompok manusia yang beristighfar pada waktu sahur. Tuan-tuan, di antara penutup malam iaitu waktu sahur. Sahur adalah penutup waktu malam sebelum masuk waktu subuh. Di antara kelompok manusia yang disebut oleh Allah, al-mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar pada waktu sahur. Sebab itu di antara zikir yang terbaik yang kalau kita sempat buat sebelum subuh iaitu istighfar. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Menutup malam kita dengan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut lagi di antara tiga suara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama disebut sautud dik, iaitu suara ayam jantan. Sebab apa suara ayam jantan tuan-tuan? Adik ni adalah ayam jantan. Kalau bahasa Arab, dajajah pun ayam. Tapi adik khusus kepada ayam jantan. Kenapa suara ayam jantan dikasihi oleh Allah? Kerana kebiasaan ayam jantan itu dia berkokok di awal pagi. Ayam jantan ni tuan-tuan dia berkokok di awal pagi. Kalau tuan-tuan perasan, orang yang beli ayam dia tahulah. Saya tak beli ayam, tapi saya pernah sewa satu rumah. Waktu saya mengaji dulu, rumah kayu, bawah tu ada ayam duduk tidur tiap-tiap malam. Jadi setiap kali pukul 2 pagi, 2.30 pagi, ayam jantan ni dia berkokok, tuan-tuan. Dan saya dengar dia bukan dia berkokok seekor, tuan-tuan. Dia berkokok secara berjemaah sesama ayam jantan hak lain. Ha, maknanya dia bersahut-sahutan. Kemudian pukul 4.30, 5 pagi sekali, dia pun berkokok pula sekali lagi. Yang jadi pelik, tuan-tuan, tiap-tiap malam waktu lebih kurang sama dia berkokok. Jadi waktu tu kita jahil lagi, tak mengaji mana lagi. Sehinggalah saya terjumpa satu hadis yang disebut, idza sami'tum siyahaddiyakah fas'alullaha min fadlih. Kata Nabi, kalau kamu dengar suara ayam jantan berkokok, fas'alullaha min fadlih, mintalah kurniaan daripada Allah. Fa innaha ra'at malaka, kerana dia sedang melihat malaikat. Allah, rupanya Nabi sebut lama dah. Ayam jantan kokok ni tuan-tuan sebab dia tengok malaikat. Sebab tu dia berkokok. Dan kita dilarang mencemuh ayam. Kita dilarang mencemuh ayam tuan-tuan. Bahkan disebut kita dilarang melaknat nyamuk. Hatta nyamuk pun kita dilarang untuk melaknat. Bukan dilarang untuk bunuh tuan-tuan. Kena faham. Makna dilarang untuk melaknat. Kita kata menatang celaka, mana nyamuk bising sangat. Contohlah. Kita duduk laknat dia, celakakan nyamuk tersebut. Sebab apa? Sebab nyamuk ni tuan-tuan, jasa dia, dia pernah membangkitkan salah seorang Nabi untuk bangun pada waktu malam. Ini jasa nyamuk. Waktu saya mengaji, kata guru saya, nyamuk ni makhluk hebat Allah Ta'ala buat. Sebab apa tuan-tuan? Nyamuk dia nak ambil darah seseorang, dia nak isap darah kita, dia akan bagi warning dulu sebelum dia isap. Dia bunyi siring dia. Dia tawah kita dulu, bunyi sih, kalau kita buka lapu dia larilah tuan-tuan. Ataupun kita kita buat isyarat lagi, dia tak isap darah kita. Tapi kalau kita senyap, diam, tanda setuju tuan-tuan. Setuju cocok kat mana, itu atas terpulang pada nyamuk. Jadi nyamuk ni lebih baik pada manusia, dia ambil darah orang minta izin. Orang tuan-tuan ambil harta orang tanpa izin. Ni jahat orang pada nyamuk tuan-tuan. Itu kata guru saya lah. Hikmah nyamuk ni banyak tuan-tuan. Tu tak hikmah anjing lagi. Banyak hikmah anjing, hikmah semut tuan-tuan. Banyak tuan-tuan. Tapi nak sebut tuan-tuan, iaitu adik suara ayam jantan.
adalah suara yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Bahkan kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, dia pesan apa dia? Jangan sampai ayam jantan itu terlebih bijak daripada engkau. Ia berkokok di awal pagi sedangkan engkau tidur dengan nyenyaknya. Ha, jangan sampai tuan-tuan kita ni malu dengan ayam. Tuan ayam bangun, lewat ayam bangun awal pada tuan ayam lagi tuan-tuan. Ha, jadi sebab itu, kalau kita ni jenis payah nak semayang subuh berjemaah, payah nak bangun awal tuan-tuan, saya perasan semua dah pada ahli jemaah. Ha, nak. Kalau payah sangat nak bangun awal pagi, beli seekor ayam jantan hak hidup bela dalam bilik tidur kita tuan-tuan. Cuba buat sekali. Takut tak ada satu malam tuan-tuan dia semelih terus ayam tu. Serabut perut dia kata. Serabut sangat semelih terus ayam. Ha, jadi maka sebab itu tuan-tuan, kemudian dalam hadis yang sama kata Nabi, wa idza sami'tum nahiqal himar. Kalau kamu dengar suara himar. Himar ni tuan-tuan keldai, seburuk-buruk suara kata Allah, suara keldai. Lagu mana bunyi keldai? Ada juga jenis darat, ada tahu suara keldai lagu mana tuan-tuan. Saya biasa pasang suara keldai dekat kuliah, tapi saya tak ingat saya tahu mana dah suara keldai. Dah jadi tuan-tuan cari sendiri dalam YouTube. Ada suara keldai hok bunyi ia ia itulah. Ha, jadi suara keldai ni tuan-tuan seburuk-buruk suara. Fata'awwazu billah, mintalah isti'azah dengan Allah. Isti'azah ni apa dia tuan-tuan? Perlindungan dengan Allah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitanir rajim, dan beberapa lafaz isti'azah yang lain, banyak lafaz dia. Minta perlindungan dengan Allah. Kerana apa? Fa'innaha ra'a syaitana. Kerana dia sedang melihat syaitan. Kalau dengar suara kedai, lolongan kedai ni, kena isti'azah. Bukan saja lolongan kedai tuan-tuan. Bahkan disebut kalau dengar suara salakan anjing. Kalau tempat kita ni banyak anjing yang menyalak. Kalau dengar anjing menyalak, tuan-tuan isti'azah. Ha. Kalau kita perasan, waktu mana anjing ni dia galak menyalak tuan-tuan? Pada waktu maghrib. Ha, waktu maghrib memang dia galak dalam menyalak, kuat menyalak. Ha, saya baru ni ada seorang hamba Allah dibagi petua. Dia kata, ustaz, kalau ustaz kena kejar dia anjing, ada satu petua dia kata orang ajar. Ha, nah. Dia kata, ustaz terus duduk. Jangan lari, duduk terus. Sebab dia pernah buat, dia kata anjing mari beberapa ekor ni. Ha, nak mari serah dia, dia terus duduk. Anjing tu tak pergi dekat dengan dia. Ha, dia tak berani pergi dekat. Ha, tapi kalau kena kekah juga sak, dia kata tu anjing gila, dia kata. Ha, dia kata kalau yang kekah juga tu biasa tu anjing gila lah, dia kata. Ha, dah tu tak boleh buat kira. Yang gila memang tak boleh buat kira sak, dia kata. Yang waras biasa dia tak akan tekan kalau kita duduk, dia kata. Ha, ya. Terus buat tuan-tuan, kalau kena jangan salahkan saya tuan-tuan. Tu petua daripada dia lah. Jadi nak kata tuan-tuan, kemudian yang kedua kata Nabi, di antara suara yang paling Allah Ta'ala suka, wasautul ladzi yaqra'ul Quran, suara orang yang baca Quran. Yang ketiga, wasautul mustaghfiri nabil ashar, orang yang beristighfar pada waktu sahur. Ini suara yang Allah Ta'ala kasih. Sebab tu perbanyakkan istighfar, kerana dalam hidup kita ni adalah musibah disebabkan kerana dosa kita. Kita ni tuan-tuan banyak bila berlaku satu musibah yang kita salahkan orang lain, yang kita tak nampak diri kita sendiri. Ini biasa kita. Sedangkan kata Futai bin Iyad, bila aku nampak perangai isteriku, perangai anakku, perangai kenderaanku, yang aku mula-mula tengok adalah dosaku dengan Allah. Apa maksud Futai bin Iyad bila aku tengok isteri aku buat perangai? Tuan-tuan, kadang-kadang bini kita ni ada buat salah dengan kita, ataupun dia ni kadang-kadang bermasam muka dengan kita. Selama ni tak begitu, tapi biasa akhir-akhir ni dia kata Allah suruh buat air teh secawan pun kena belebes setengah jam, kena belebes, dia kata. Pelik ni, dia kata, ustaz, saya rasa ustaz, saya syok ada orang sihir rumah tangga saya ni. Ha, dia nampak orang lain dulu tuan-tuan. Dia tak nampak dosa dia dengan Allah. Begitu juga tatan anak kita kalau buat perangai, payah nak dengar kata kita, ia tanda ada kita dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin seorang anak dia boleh taat pada kata-kata seorang ayah, kalau ayah pun solat subuhnya pukul 11 pagi tuan-tuan. Ayah sembahyang subuh pun lambat. Ayah pun lambat dalam buat ketaatan pada Allah. Yang dia kita kena tengok tatan dosa kita dengan Allah Taala. Ada seorang hamba Allah, anak seorang hamba Allah ni, dia hidup
Dia businessman tuan-tuan, dia orang kaya. Cerita betul. Bagaimana saat ketika mana Allah Ta'ala uji dia ni, anak dia ni tuan-tuan kaki kelap. Minum arak, balik lewat malam. Sehingga dia tak tahu dosa dia apa dia. Dia ni orang yang sentiasa keluarkan zakat. Setiap kali dia dapat keuntungan, dia keluarkan zakat. Tiba-tiba satu hari dia tak tahu nak nasihat lagu mana dah anak dia. Anak dia balik lewat malam, dia buka pintu. Anak dia dalam keadaan mabuk, bau busuk keluar daripada mulut anak dia. Ayah dia hanya tanya satu je. Dia kata, anak dia panggil, Along dah solat isyak ke belum? Anak dia kata, tak solat lagi. Kalau gitu masuklah solat, dia kata. Dia tak tahu nak nasihat lagu mana, hanya dia kata-kata begitu saja. Bila anak dia anak dia masuk dalam rumah dia, dia pun masuk dalam satu bilik tempat selalu dia sembahyang, iaitu satu surau kecil dalam rumah dia. Dia bersandar di belakang pintu surau tersebut sambil dalam keadaan sehingga dia menangis dalam keadaan terduduk. Dia kata, Ya Allah, apa dosa aku sehingga aku diuji sebegini, Ya Allah? Kalau aku ada dosa denganmu, Ya Allah, kau tunjukkanlah apa dosa aku denganmu, Ya Allah. Sehingga dia tak tahu dah nak kata apa lagi, melainkan dia hanya minta, Ya Allah, kalau aku ada dosa dengan kamu sehingga engkau balas anak aku jadi begini, tunjukkan padaku, Ya Allah. Sehingga pada malam tersebut dia menangis, dia terlintas satu benda, iaitu zakat dia. Ya, memang dia tunaikan zakat. Tetapi zakat yang dia tunaikan itu sentiasa sama, selalu sama, tidak bertambah walaupun keuntungan dia bertambah. Maknanya dia berzakat, cuma zakat dia itu tidak bertambah walaupun keuntungan dia bertambah. Sedar daripada tu, dia buat kira-kira balik sehingga dia kira-kira dalam puluhan ribu zakat dia. Esokan hari dia terus pergi ke jabat zakat, bayar zakat dengan puluhan ribu ni dalam keadaan dia menangis. Pelik orang terima zakat ni, dia kata, tak ajar lagi orang bayar zakat dalam keadaan menangis, dia kata. Jadi hamba Allah ni bayar zakat dalam keadaan menangis. Selang dua minggu, Allah Ta'ala jadikan, takdirkan anak dia yang jahat ini, tuan-tuan, kaki arak ni, kaki kelak ni berubah 100%, tuan-tuan, Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Kadang-kadang Allah Ta'ala nak tunjuk musibah itu adalah kerana dosa kita pada Allah. Begitu juga dengan kenderaan kita. Pun kita kena cek pasal apa kenderaan aku ni, Allah. Tiap-tiap bulan masuk bengkel. Orang lain kenderaan buruk, tak ada macam aku ni. Tiap-tiap bulan masuk bengkel. Maka kita kena hitung apa dosaku dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu seorang alim, Al-Imam Auza'i, bila mana dia bertemu dengan seorang alim yang bernama Ja'far Sadiq. Dia kata, wahai Ja'far, wahai Imam Ja'far, berikan aku satu-satu kata-kata nasihat. Dia, tuan-tuan, di antara adab kita bila jumpa orang alim, kita bukan sahaja kena minta nasihat. Yang kedua, iaitu kita kena minta doa daripada orang alim. Ada dua benda penting yang kita kena minta. Satu, nasihat. Yang kedua, iaitu doa daripada orang alim. Sebab kadang-kadang kita ni sudah hilang adab. Hari ni tuan-tuan jumpa dengan orang alim, jumpa dengan tok-tok guru, dia tak minta doa, dia tak minta nasihat. Dia minta selfie dulu. Dia minta ambil gambar dulu. Tok guru selfie sekali, ambil gambar. Bila orang tanya, dapat kenapa? Dapat nasihat tak? Dapat gambar, dia kata. Atau rugi kita tak dapat nasihat. Jadi Imam Ja'far dia beri satu nasihat, dia kata, kalau kamu rasa rezeki kamu sempit, perbanyakkan istighfar dalam hidup kamu. Tuan-tuan, kalau kita rasa dada kita sempit, hidup dengan masalah, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Kerana dengan dosa tersebut Allah Ta'ala akan turunkan rahmat. Sebagaimana berlaku kepada zaman Nabi Nuh AS. Musibah yang menimpa kepada Nabi Nuh AS, satu musibah yang dahsyat. Sehingga kemarau yang panjang bukan sahaja mematikan tumbuh-tumbuhan, mematikan binatang-binatang, bahkan perempuan tidak dapat mengandung dan melahirkan anak. Siapa begitu sekali tak subur? Tak subur tu siapa tak melahirkan anak? Kita kat kita ni tak ada air pun boleh beranak lagi, tuan-tuan. Jadi zaman Nabi Nuh dahsyat, musibah yang menimpa kepada mereka. Sehingga apa kata Nabi Nuh kepada kaumnya, Allah rakamkan dalam surah Nuh ayat yang ke-10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
Mohonlah keampunan kepada Tuhanmu, nescaya Dialah yang Maha Pengampun. Yursilis sama'a 'alaikum midrara, nescaya Dia akan menurunkan hujan-hujan yang lebat. Tengok tuan-tuan, saat Allah ampun dosa kita, Allah turunkan nikmat. Sebab itu kita nak apa? Minta ampun pada Allah. Seorang bertemu dengan Hasan Al-Basri. Wahai Imam Hasan Al-Basri, kebun aku kekeringan, kebun aku tak cukup air, kemarau yang panjang. Kata Hasan Al-Basri, istighfar, minta ampun pada Allah. Seorang lagi datang kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku dilanda musibah kemiskinan, istighfar, minta ampun pada Allah. Lalu kemudian seorang lagi mengadu, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku tidak punya anak. Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar, minta ampun pada Allah. Lalu seorang lagi bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, pasal apa aku tengok kamu ni setiap kali orang mengadu masalah kamu suruh dia beristighfar, minta ampun pada Allah? Kata Hasan Al-Basri, bukan aku yang menjawab sebegitu, tapi Allah yang telah menjawab dalam Al-Quran surah Nuh ayat yang ke-10 yang kita bacakan tadi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tentang apa saja musibah dalam hidup kita, istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya selalu sebut anak mana-mana tempat saya katakan bala yang menimpa pada kita hari ini, sama ada COVID ke tuan-tuan, apapun, tidak akan lenyap selama mana kita hidup dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kalau setakat basuh tangan dengan alat pembasmi kuman, tanpa kita membasuh tangan kita daripada kotoran dosa dan maksiat dengan air taubat dan inabah, selama itu tidak akan terangkat musibah ini. Tuan-tuan, bagaimana musibah nak terangkat sedangkan tangan kita menerima rasuah? Tangan kita buat khianat dengan amanah. Tangan kita berbuat maksiat. Tangan kita menghalang pengajian-pengajian. Tangan kita lah yang menghalang kebenaran daripada tertegak. Maka selama itu musibah dan bala Allah akan menimpa kepada kita. Itu tuan-tuan. Jadi sebab itu kalau kita hidup dengan maksiat, selama itulah Allah Ta'ala tidak akan lenyapkan, iaitu bala dalam kehidupan kita. Bahkan di antara kelebihan orang yang beristighfar tuan-tuan, disebut di antara kelebihan orang yang beristighfar, doanya pasti akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperbanyakkan istighfar, Allah Taala confirm akan makbul doa dia. Satu kisah yang masyhur berlaku kepada seorang alim yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal satu hari dia bermusafir dengan perjalanan yang sangat jauh. Ingin berehat di satu masjid, tiba-tiba AJK masjid halau dia. Dia tak kenal tu Imam Ahmad bin Hanbal. Dia biasa tuan-tuan dulu, nama sangat dikenali tetapi wajah tidak dikenali. Dulu bila sebut nama memang orang kenal tuan-tuan. Tapi bila sebut rupa, dia orang tak kenal. Dia tak macam kita hari ni, dia ada WhatsApp tuan-tuan. Ustaz mana kuliah malam ni? Ustaz Luqman. Hak mana satu tak kenal? Orang pun hantar poster, gambar. Ni rupanya. Biasa tengok dia kata. Jadi maknanya nak kata apa? Dulu nama memang dikenali, tetapi gambar wajah mereka tak kenal. Jadi mereka halau Imam Ahmad keluar daripada masjid. Keluar daripada masjid, Imam Ahmad bin Hanbal cari bertemu dengan seorang lelaki yang pulang daripada berniaga. Mengadu kepada lelaki tersebut bahawa dia ni musafir jauh, perlu tempat berehat, perlu tempat makan. Sehingga lelaki tersebut ajak Imam Ahmad pulang ke rumah dia. Tetapi yang memelekkan Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata, aku tengok perhatikan setiap kelakuan lelaki ini sentiasa beristighfar, minta ampun pada Allah. Buat roti istighfar, hidang makanan istighfar, kemah rumah istighfar. Sehingga aku bertanya kepada dia, wahai lelaki, aku tengok kamu ni istighfar, selalu beristighfar. Sepanjang kamu beristighfar, apa yang kamu dapat sebenarnya? Jawab lelaki ini, sepanjang aku beristighfar, tidak ada satu pun doa yang aku minta pada Allah yang tidak dimakbulkan oleh Allah. Semuanya Allah Ta'ala makbul doa aku. Melainkan satu sahaja doa aku yang masih lagi tertangguh, yang belum lagi Allah Ta'ala mustajabkan doa tersebut. Yang masih lagi aku menunggu agar Allah Ta'ala memakbulkan doa aku tersebut. Imam Ahmad bertanya, apakah doa yang masih tertangguh itu? Kata lelaki ini, aku sangat berhajat kepada Allah
sambil aku beristighfar agar Allah Ta'ala pertemukan aku dengan seorang alim yang sangat terkenal, namanya Ahmad bin Hanbal. Menangis Imam Ahmad bin Hanbal memeluk laki-laki ini lantas berkata, akulah Ahmad bin Hanbal yang kau cari selama ini. Istighfar kamu telah membawa aku sejauh ini kemari, datang kerana istighfar kamu. Allah Ta'ala. Sebab tu kita ni kalau rasa lambat, Allah Ta'ala mustajab doa kita. Banyak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segera dalam memohonkan ampunan pada Allah. Sebab apa kita kena segera minta ampun, tuan-tuan? Sebab kita bimbang, takut-takut kita seronok dengan maksiat yang kita buat. Kita rasa biasa dengan dosa yang kita buat. Takut-takut saat itu juga Allah cabut hidayah daripada kehidupan kita. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala cabut hidayah ni dahsyat, tuan-tuan. Sahabat Nabi pun boleh murtad walaupun dia pernah hidup bersama dengan Nabi SAW. Ada beberapa kisah sahabat Nabi yang murtad walaupun dia hidup bersama dengan Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan, jangan kita buat-buat lebih kurang dengan dosa kita. Takut-takut kita asalnya ahli masjid, tetapi kerana kita biarkan dosa kita tiap-tiap hari berlaku, sehingga Allah Ta'ala putarkan kaki kita daripada ahli masjid kepada ahli maksiat. Lalu saat itu kita mati dalam keadaan bawa bekalan maksiat menghadap Allah. Wa'iyazubillah min zalik. Sebab tu kena segera minta ampun. Sampai bila kena minta ampun? Kata ulama, sampai saat Allah jemput ajal kita yang mematikan kita, menamatkan riwayat kita hidup di dunia ini adalah dengan keampunan di sisi Allah. Maka disebut oleh Imam Hatim Al-Asam, tuan-tuan, ada 5 perkara yang mesti kita kena bersegera dalam kehidupan kita. Jangan kita buat-buat lambat dengan 5 perkara ini. Yang pertama disebut ita'amut ta'am iza hadarat dif. Mengangkat hidangan bila datang tetamu ke rumah kita. Ini jangan kita tangguh-tangguh. Tetamu, bila tetamu mari ke rumah kita, kena segera angkat hidangan. Ini kadang-kadang tetamu buat-buat batuk kat 100 kali dah. Tuan rumah buat tereti juga, tuan-tuan. Tetamu buat-buat batuk, tak angkat-angkat air. Maka yang kedua, iaitu segerakan dalam urusan pengkebumian jenazah bila berlaku kematian. Jenazah, tuan-tuan, jangan kita tunggu lama-lama. Teruskan segera mengebumikan jenazah. Sebab tu kita kena pesan anak-anak kita, kalau ayah mati, jangan tunggu adik-beradik lain balik. Biar segera kebumikan urusan jenazah ayah. Tak apalah, tak tunggu pun. Ayah saya pun pesan begitu pada saya. Kalau ayah mati, dia kata, jangan tunggulah adik-beradik lain balik. Teruskan anak, kebumikan secepat yang mungkin. Kemudian yang ketiga disebut, kahwinkan anak perempuan. Bila mereka sudah sampai waktu cukup umur kahwin, kahwin segera. Sebab anak perempuan ni berat tanggungjawab, tentu. Anak perempuan jalan mudah masuk syurga, jalan mudah masuk neraka jahanam. Kemudian yang keempat, segera dalam melunaskan hutang piutang. Bila sampai masuk waktu kita kena langsaikan hutang, wajib kena langsaikan hutang. Jangan ditangguh-tangguh. Dan yang kelima, kata Imam Hatim Al-Asam, iaitu segera bertaubat bila melakukan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu segera tentang bertaubat pada Allah. Kita bimbang takut Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Alangkah ngerinya kamu melihat orang yang berdosa ni di hadapan Allah, tertunduk malu dengan dosanya, dengan perasaan hina, kepalanya tertunduk di hadapan Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinum. Dia merayu pada Allah Ta'ala, balikkan kami ya Allah ke alam dunia, kami nak minta ampun pada Allah. Sebab itu tata saat Allah Ta'ala beri kesempatan usia pada kita, kesempatan untuk kita hidup di dunia ini, sebenarnya kesempatan untuk kita bertaubat pada Allah. Siapa bertaubat dia yang untung, tuan-tuan. Saya kalau saya pandai bercakap saja, tapi saya tidak beristighfar, saya orang yang rugi, tuan-tuan. Maka siapa yang beristighfar, kata Sayyidatina Aisyah, beruntung orang yang di dalam buku catatan amalannya banyak istighfar, kata Sayyidatina Aisyah. Balik lagi, tuan-tuan, dalam kereta istighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sambil-sambil tuan-tuan duduk saja-saja istighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Moga-moga saat itu Allah cabut nyawa kita dan Allah ampun segala dosa-dosa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang terakhir tuan-tuan, ada satu amalan yang cukup mudah jangan kita tinggal, yang diberi jaminan oleh Rasulullah, siapa buat terampun dosanya sebanyak buih di lautan, iaitu tiap kali salat, tuan-tuan,
bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis sahih Nabi sebut, siapa buat tiap kali lepas sembahyang terampun dosanya sebanyak buih di lautan Allah. Maka kalau kita buat tuan-tuan, Allah ampun dosa kita, hati kita jadi tenang. Jadi setakat itulah tuan-tuan sebagai kosyarekah. Anak, supaya kita ni ada semangat nak beristighfar, minta ampun pada Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setakat itulah tuan-tuan sebagai kosyar pada malam ni. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang itu adalah datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Jadi seperti mana biasa tuan-tuan, siapa-siapa yang ingin berwakaf untuk komplek tahfiz yang saya buat secara percuma untuk anak yatim dan fakir miskin, boleh jumpa dengan saya lah lepas isyak nanti. Untuk satu lot wakaf ni RM50, nak transfer pun boleh, boleh ambil resit wakaf ni dengan saya, insyaAllah ada nombor akaun di sana. Ada nombor akaun terus di sini insyaAllah. Aku luka lihada wa astaghfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakahna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wahsuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami jemaah Masjid Al-Falah pada malam yang mulia ini ya Allah, himpunkanlah seluruh jemaah Masjid Al-Falah pada malam ini ya Allah, dan dihimpunkan juga di dalam syurga Firdaus di akhirat kelak tanpa hisab ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin Rabbil Alamin.